A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Iqra bismi rabbikallazi. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Setiap ibu pasti mahukan yang terbaik untuk anaknya. Seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Aku yakin dia akan membesar menjadi seorang yang cintakan ilmu. Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Tahukah anda, ada mereka dalam sejarah yang beribadah tetapi akhirnya dijerumuskan ke dalam api neraka? Ya, seperti Barsiso. Dan juga ada yang beribadah tetapi mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala seperti Juraij ataupun Zurayq. Kenapa? Kerana di sinilah pentingnya ilmu dalam beribadah. Sebab itu, syaitan lebih takut kepada orang yang alim bila dia jaga daripada tidur daripada seorang yang beribadah tapi tak ada ilmu sepanjang malam. Oleh sebab itu, ilmu asas untuk beribadah. Masa itu pasti akan tiba dan aku pasti akan menarik nafas lega. Aku berdoa agar suatu hari nanti dia akan menjadi seorang yang disenangi ramai dan menjadi insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Ahmad nanti dah besar, Ahmad nak jadi apa? Ahmad dah jadi macam ayang lah. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Kuis seperti intisi-intisi pengajian yang lain turut merasakan tempias daripada kesan pandemik COVID-19. Namun, dalam strategi yang telah disusun oleh pihak pengurusan kuis adalah menepati ketetapan MKN, ketetapan KKM dan juga KPT untuk memastikan pelaksanaan SOP yang ketat dan memastikan mahasiswa dapat pulang ke kampus dan menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Kuis sebagai sebuah pusat pengajian tinggi Islam pastinya ada niche yang tersendiri. Kuis benar-benar menitik beratkan proses pentarbiahan jiwa anak-anak supaya produk ini dia bukan saja dia lahir dalam bentuk modal insan tetapi dia menjadi khalifah yang membangunkan jiwa mereka sebagai seorang Muslim yang profesional pada masa akan datang.